Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Curhatan Tamara Bleszinski yang diduga dibuang dan tak diacuhkan oleh putra sulungnya, Teuku Rasya Islami Pasha, membuat masyarakat ikut berempati kepada artis senior tersebut. Bahkan, netizen pun ramai-ramai mengingatkan Rasya agar datang dan menemui ibunya, Tamara Bleszinski, apabila tidak ingin dianggap anak durhaka. Menanggapi hal tersebut, Rasya mengaku sempat berkomunikasi dengan Tamara membahas tentang pemberitaan yang beredar karena dirinya diduga tak mengacuhkan Tamara Bleszinski. Rasya langsung mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Ia mengatakan, rumor tersebut tidak benar dan hubungannya dengan ibunya baik-baik saja. Rasya menjelaskan, ibunya memang kerap menulis puisi tentang apapun dan diunggah di media sosial, medsos termasuk tulisan Tamara yang belakangan ini menjadi perbincangan publik yang diduga dituduhkan kepada Rasya yang dianggap durhaka. Mama memang suka tulis-tulis puisi untuk siapa saja dan tentang apa saja. Tidak untuk Rasya, apalagi menyebut nama Rasya, tegasnya. Rasya mengatakan, meskipun dirinya kadung dicap sebagai anak durhaka, tetapi berterima kasih karena sudah diingatkan netizen agar menjaga hubungan baik dengan ibunya. Tenang saja ya teman-teman, tetapi tetap terima kasih kalau ada masukannya, tandasnya. Berita1.com jadi bagaimana menurut Anda? Selamat datang di Cantika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan